Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balai Kartini. Begini rasanya ya di panggung stand up. Saya tidak pernah ikutan stand up Kompas karena saya males audisi. Karena rezeki udah ada yang ngatur dari Gusti Allah. Ada yang pernah melihat saya stand up? Alhamdulillah, saya dengar-dengar 2 minggu lalu Aco tampil, nggak ada yang tahu Aco. Saya ngeri, Aco lebih banyak followersnya daripada saya. Apalagi saya. Saya sudah lama tidak tampil stand up karena ya saya kan sebagai seorang bernama Soleh Solihun sibuk mencari ridho Allah. Saya ngomong apa lagi, saya seorang komik yang tidak tahu teori. Tapi saya senang, ternyata ada Feni Rose. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Feni Rose. Ini nih, hikmah dari stand up komedi Kompas adalah saya bisa melihat bahwa oh Feni Rose tuh ternyata cantik. Bagus ya, ternyata cocok lah kalau Feni Rose jualan rumah. Karena kalau saya melihat Feni Rose, bawaannya pengen berumah tangga. Bagaimana, godaan saya sudah cukup meluluhkan? Kalau istri saya lihat, Bu, ini saya lagi kerja, Bu. Enggak serius. Tapi cakep ya. Raditya Dika. Beri tepuk tangan buat Raditya Dika. Gara-gara Raditya Dika saya main film. Setelah itu karir film saya menurun. Karena cuma di film Raditya Dika saya dapat peran gede. Selebihnya mah cameo. Dan itu kurang ajarnya ya dunia showbiz dibilang cameo seakan buat kita GR gitu, cameo. Kalau cameo itu kan buat bintang yang sudah terkenal, muncul sedikit bayarannya banyak. Kalau saya yang terjadi, muncul sedikit bayarannya juga sedikit. Cuma dikasih seneng ada logo, ada nama saya di depan gitu. Ya Dit, kapan saya diajak lagi Dit? Kalau Om Indro saya gak berani komentar. Karena legend ya Om ya. Iya, saya ingin jadi seperti Om Indro, Bu. Pada saat usia sudah akil balig kedua, saya masih dikenal masyarakat. Dan saya rasa saya bisa menuju ke sana seperti Om Indro. Amin. Soalnya rambut saya makin menipis, perut saya makin membesar. Apa udah gini-gini? Itu udahan maksudnya ya? Tapi ya ini saya kasih tahu ya buat para finalis ini. Apa? Saya tidak tahu cara berhentinya karena saya tidak mengerti teori. Sebentar, ini saya lagi mencari cara berhenti yang bagus. Tapi ini... itu sebabnya saya tidak ikut kompetisi, saya tidak mengerti teori. Saya cuma tahu, saya bikin orang tertawa, kalau tidak tertawa ya sialah saya. Ini buat yang para juara, yang para finalis, tenang. Juara bukanlah segalanya. Kita bisa melihat dari Uus. Uus itu apa? Uus itu minggu kedua kalah. Apa minggu pertama ya? Pertama. Oh minggu pertama, astagfirullahaladzim. Tapi bisa jadi host. Sebelumnya siapa coba? Panji. Terus sebelumnya Ge Pamungkas, juara satu. Uus, oh Rian Adriandi. Uus, siapa Uus? Yang gagal di minggu pertama, bisa jadi MC. Bu. Itu karena dia bergabung dengan manajemen Kompas. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Udah digini-gini, ini host, apa, ini komik acara, komik TV sebelah, ngomong kepanjangan lagi. Ketahuan, gak ngerti teori, itulah gunanya mentoring. Itulah gunanya Raditya Dika. Tuh kan jadi ngomong lagi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Saya Soleh Solihun, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.